Bersama saya Asri daripada MUC Wellness Matip. Okey, ramai di antara kita ya sering berhadapan dengan masalah kesakitan, iaitu pada bahagian perut ya, yang disebabkan oleh masalah gastrik. Punca gastrik ni seperti yang kita ketahuilah, tidak menjaga pemakanan ya. Kita skip pemakanan kita. Sebagai contoh, kita skip breakfast, kita skip makanan tengah hari ataupun lunch, ataupun langsung tak makan. Kita makan sedikit je, ataupun kita ambil junk food, ataupun instant noodle. Bukan tak boleh, boleh sebenarnya, tapi pemakanan tersebut tidak boleh membantu kita untuk memberi tenaga satu, ataupun untuk mengurangkan kita punya rasa kesan lapar di dalam perut ya. Setiap manusia harus makan. Setiap kejadian yang, setiap makhluk yang dijadikan oleh Tuhan perlu makan. Saya tak pernah dengar orang tak makan. Kecuali bulan puasa ya. Ada tak puasa ke? Kecuali wanita-wanita yang uzur. Pada bulan Ramadan dia tak makan lah. Lelaki kena berpuasa. Itu kita sebut pasal puasa. Itu kita tinggalkan sikit. Okey, kalau di MUC, untuk kes-kes gastrik, kami ada ubat-ubatan. Dan yang paling special sikit lah. Ini special. Ini tindak balas amat cepat. Ya, Flamex ni. Okey, bagi yang gastrik ataupun dipanggil ada masalah pada gastroenteritis reflux disease, iaitu di mana masalah dia gastrik tu, dia akan mengeluarkan gas, asid dalam perut akan mengeluarkan gas, akan sampai ke epigastrium, kita akan sakit kat sini ya. Okey, daripada situ kita akan rasa sakit yang sangat-sangat ataupun dipanggil heartburn ya. Kita boleh ambil Flamex. Ini tahu tak apa ni? Epigastrium ni dipanggil dalam bahasa Melayu hulu hati. Okey. Jadi selain tu, kalau dekat farmasi pun kita boleh dapatkan ubat-ubatan sebenarnya untuk mengurangkan rasa sakit. Macam simetidin, gaskol, sirap MMT ya. Selalu hospital bagi sirap MMT lah, sirap memetasen. Jadi kebanyakan ubat-ubat ni hanya satu function sajalah, dia untuk mengurangkan ataupun menghilangkan rasa sakit gastrik.